Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari subjek matematik, tajuk bab 4 poligon, standard kandungan 4.2 sudut pedalaman poligon, standard pembelajaran 4.2.3 menentukan nilai sudut pedalaman suatu poligon. Sebelum memulakan pembelajaran, sila rujuk gambar rajah buku Braille muka surat 26A atau buku bercetak muka surat 64. Kita lihat contoh 3, iaitu hitung nilai X bagi poligon berikut. Okey, di dalam muka surat yang anda rujuk terdapat dua gambar rajah, iaitu di bahagian atas adalah gambar rajah A dan di bahagian bawah adalah gambar rajah B. Di bahagian atas adalah sebuah poligon yang mempunyai 5 sisi. Okey. So di sebelah bawah, sudut yang bawah sekali sebelah kiri adalah 60 darjah. Atas dia adalah 130 darjah. Atas sekali 100 darjah dan bawah sebelah kanan adalah X dan sudut bawah sekali kanan adalah sudut tegak iaitu 90 darjah. Okey, sudut tegak iaitu 90 darjah. Okey. So soalan suruh cari hitung nilai X. Dan X ni adalah salah satu sudut pedalaman di dalam poligon ini. Untuk menyelesaikan, langkah pertama adalah kita perlu mencari hasil tambah sudut pedalaman. Kita kena tahu 60 tambah 130 tambah 100 tambah X tambah 90 adalah berapa. Jadi, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, untuk mencari hasil tambah sudut pedalaman adalah menggunakan formula buka kurungan N tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Okay, N adalah bilangan sisi. Jadi, kita kena tentukan berapa nilai sisi poligon ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Jadi N ni kita tulis sebagai 5. So kena buat baris baru, buka kurungan 5 tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Okey, baris baru sama dengan 5 tolak 2 3 kan. So sama dengan 3 darab 180 darjah. Okey, so sama dengan 3 darab 180 darjah dapat 540 darjah. Okey, ini yang kita dah belajar sebelum ni untuk tentukan hasil tambah sudut pedalaman. Okey, dan langkah kedua adalah kita kena tambahkan semua sudut ni, 60 tambah 130 tambah 100 tambah X tambah 90 sama dengan 540 darjah yang kita dah kira tadi. Okey. So, mula-mula sekali sudut dia tadi adalah 60. 60 darjah tambah 130 darjah tambahkan dengan 100 darjah tambahkan dengan X tambahkan dengan 90 darjah sama dengan 540 darjah yang kita dah dapat menggunakan formula hasil tambah sudut pedalaman tadi. Okey. Then kita kena tambahkan nombor-nombor yang ada sebab X tu memang kita nak cari. Kita kena tambahkan. Jadi kena tambahkan 60 tambah 130 tambah 100 tambah 90. Kamu akan dapat 380 darjah tambah X sama dengan 540 darjah. Okey. Jadi nak dapatkan nilai X adalah, sini kan 380 tambah X sama dengan 540 menggunakan persamaan linear yang kita dah belajar sebelum ni. Nak cari nilai X adalah 540 darjah tolak 380 darjah. So, sini tambahkan. So, 540 tolak 380 darjah. Jadi, bila kita tolakkan, kita akan dapat 160 darjah. X sama dengan 160 darjah. Okay. So jalan kira dia, saya ulang, 60 darjah tambah 130 darjah tambah 100 darjah tambah X tambah 90 darjah sama dengan 540 darjah.
baris baru, 380 darjah tambah X sama dengan 540 darjah. Baris baru lagi, X sama dengan 540 darjah tolak 380 darjah. Baris baru X sama dengan 160 darjah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya iaitu gambar rajah di bahagian bawah muka surat yang sama adalah sebuah poligon yang mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sudut yang di bawah sekali, sebelah kiri adalah sudut X, atas dia adalah 130 darjah, di sebelah kanan 60 darjah dan di bawah dia adalah, bawah sekali sebelah kanan adalah sudut tegak iaitu 90 darjah. Cara yang sama, langkah pertama adalah mencari hasil tambah sudut pedalaman poligon menggunakan rumus yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu buka kurungan N tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Okey, jadi kita gantikan N ni, iaitu N ialah bilangan sisi. Bilangan sisi dia adalah 4 sisi. Kita gantikan N dengan 4. Buka kurungan 4 tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Okey, buka kurungan. Saya ulang. Buka kurungan 4 tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Baris baru sama dengan, okey, 4 tolak 2 tadi kan 2 kan. So sama dengan 2 darab 180 darjah. Baris baru sama dengan 2 darab 180, 360. Jadi sama dengan 360 darjah untuk hasil tambah sudut pedalaman 4 sisi. Poligon yang mempunyai 4 sisi. Dan langkah kedua adalah kita kena tambahkan semua sudut yang ada. Okey, iaitu X tambah 130, tambah 60, tambah 90 sama dengan 360 darjah untuk mencari nilai X. Okey, so X tambah 130 darjah tambah 60 darjah tambah 90 darjah sama dengan 360 darjah. Okey, jadi sama macam tadi, kita kena tambahkan nombor-nombor dulu, iaitu 130 darjah tambah 60 darjah tambah 90 darjah. Kamu akan dapat 280. Jadi X tadi salin balik, X tambah 280 darjah sebab kamu dah tambahkan nombor-nombor tadi sama dengan 360 darjah. Okey, seterusnya X tambah 280 darjah. Jadi sama dengan 360 darjah. Jadi kita nak cari nilai X. Jadi tadi kan tambah 280 darjah. So 360 darjah ni, 360 darjah ni kena tolakkan dengan 280 darjah. Okey. So X sama dengan 360 tolak 280, X sama dengan 80 darjah. Okey, saya ulang jalan kerja dia. X tambah 130 darjah tambah 60 darjah tambah 90 darjah sama dengan 360 darjah. Baris baru, X tambah 280 darjah sama dengan 360 darjah. Baris baru, kita pindahkan 280 tu, X sama dengan 360 darjah tolak 280 darjah. Dan baris baru, X sama dengan 80 darjah. Okey. Jadi, cara menentukan nilai sudut pedalaman suatu poligon adalah, langkah pertama perlu cari hasil tambah sudut pedalaman menggunakan, okey, cari hasil tambah sudut pedalaman menggunakan formula N tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah. Langkah pertama kalau nak cari nilai sudut. Okey, kedua kita perlu tambahkan semua sudut.
Tambahkan semua sudut. Tambahkan semua sudut pedalaman dan kita bandingkan dengan formula yang kita dapat tadi. Okey. Terima kasih.